Belum lama ini Aleya Anata Putri semata wayang Ariel Noah dikabarkan telah lulus dari bangku SMA. Ariel Noah seolah tak ingin melewati momen bahagia atas kelulusan Aleya di sekolahnya. Bahkan dari berbagai postingan yang beredar, kehadiran Ariel tersebut mengundang kehebohan para tamu wisuda saat memberikan penampilan di atas panggung. Vokalis Noah tersebut terlihat bergaya semi-formal dengan mengenakan kemeja dan celana jeans. Sementara, terlihat penampilan Aleya begitu anggun dalam balutan kebaya beludru model kutu berwarna hitam. Hingga pada postingan lain, Aleya rupanya sempat memanggil Ariel untuk naik ke atas panggung. Pada momen itu, Aleya begitu memesona saat tampil bernyanyi dengan sang ayah, yang sukses bikin emak-emak histeris. Terdengar Aleya dengan sangat manis memanggil sang ayah yang berada di kursi tamu undangan. Kemunculan Ariel ke atas panggung itu sontak disambut heboh dengan tepuk tangan. Aleya bernyanyi menghapus jejakmu diiringi sang ayah Ariel Noah yang memainkan gitar dengan band pengiring yang merupakan teman-teman Aleya Anata. Sontak, momen wisuda Aleya pun terasa seperti gelar konser. Ariel pun tak segan menunjukkan apresiasi dengan bertepuk tangan atas bakat murid-murid tersebut dalam memainkan alat musik. Ada juga Baby Romeo suami Meisha dan putri sulung mereka yang bersekolah di tempat yang sama dan sama-sama menghadiri acara wisuda tersebut. Tampak keduanya foto bersama, ada banyak momen menarik yang terjadi di acara tersebut. Unggahan video tersebut langsung menuai berbagai respon dari netizen. Tak sedikit netizen langsung terpesona melihat Ariel Noah dan Aleya Anata yang akhirnya bisa duet bersama. Pasalnya, momen tersebut memang terbilang sangat jarang tersorot oleh kamera. Can you guys do it? Mereka kayaknya belum practice, tapi can you do it?